Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar darla-darlaku semuanya? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat, prima, sehat walafiat, jasmani dan rohani, kaya raya dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah saya doakan supaya kalian segera mendapatkan hidayah dan mensubscribe channel ini. Walaupun akunya lagi ngumpet di balik bayang-bayang semua ini, tapi gak apa-apa. Ya, namanya juga hari ini aku sudah mempersiapkan satu konten yang utama gitu. Tapi pas aku ngebuka Instagram, ternyata ada info yang sangat dahsyat di mana perhelatan Miss Aura Internasional sedang dihelat di Turki. Lah katanya pandemi, kumaha tuh. Ya gitulah, pandemi gak pandemi, yang penting kita tetap kontes, tetap banting membanting antar negara dalam artian yang positif. Dan aku sudah mempersiapkan loh, ngomong-ngomong, giga favorit, mega favorit menurut versi aku. Ntar kalian tambahin ya di kolom komentar siapa-siapa saja yang menurut kalian layak atau tidak layak, dan siapa saja favorit kamu ya. Jangan lupa ya, tapi jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share ke segala penjuru. Agar apa? Agar aku lebih semangat lagi membuat konten-konten yang inspiratif, informatif, edukatif, dan entertaining tentunya. Perhelatan kali ini diadakan di Turki dan akan menjadi perhelatan yang sangat romantis menurut saya. Kenapa romantis? Karena memang venue-nya sendiri, tempatnya yang diselenggarakan acara ini, memang menurut aku memiliki view-view yang sangat-sangat-sangat romantis. Aduh, kebayang deh kalau gue di situ sama siapa ya? Aduh, mulai ngayal deh. Udah, pokoknya kalian ikuti saja video ini, konten ini dari awal sampai habis, karena Miss dari Indonesia juga nggak kalah cantiknya dengan yang sudah. Kira-kira seperti apa kehebohan dari ajang ini? Kita ikuti bersama, kita berdoa bersama. Karena serius, ajang ini memang ajang yang luar biasa, yang nggak kalah hebohnya, nggak kalah bencongnya, nggak kalah serunya. Dan sepertinya sih ini akan bakal menjadi ajang yang sangat menarik dan cepat menjadi ajang mayor. Amin. Berhubung ya ajang ini menurut aku sih masih apa ya, minor-minorita bergembira ya kan, belum satu lagi dari mayora seperti yang lain. Tapi kita berdoa bersama. Tuh, sampai kayak gitu aja dateng. Wow, aduh, aku kapan ya diundang ke ajang-ajang disusupkan di antara mereka-mereka itu? Kalian pikir nggak pengen apa? Oh iya, nanti hari ini akan ada video yang seru banget ya. Setelah video ini, aku akan upload satu video seru banget, kalian nonton ya. Tapi sekarang nonton dulu yang satu ini ya. Aku sudah menyimpulkan atau mengambil beberapa favorit aku dari ajang Miss Aura Internasional 2021 yang perhelatannya diadakan di Turki, di tempat yang sangat-sangat romantis dan seksi ini menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Yuk, kita lihat satu persatu. Kira-kira Miss dari negara mana yang menjadi favorit, dan apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan kans Indonesia untuk memenangkannya sebesar apa? Heboh loh, nasional kostumnya nggak kalah dari ajang-ajang sebelumnya, ya kan? Mentul, ya kan? Kalau masalah nakos mah, kita juaranya. Ya, kita ikuti bersama video ini sampai habis. Yuk! Dan di sini aku sudah memilih beberapa kandidat yang menurutku paling kuat, dan aku akan menyebutkannya satu persatu, dan kalian juga boleh ya menyebutkan siapa favorit kalian. Tapi aku ingin menyebutkannya ala-ala portal pageant luar negeri gitu ya. Coba ya. Romania, Colombia, Russia, Bulgaria, Czech Republic, Indonesia, Kenya, Ukraine, Namibia, Kazakhstan,
Philippines, Brazil, Macedonia, Montenegro, Poland, Nigeria, Baskiria, Hungary, Mexico, Japan, Ethiopia, Kazakhstan. Waduh, kenapa dia muncul lagi? Maaf. Ahahai, gimana Darla, gimana suara gue? Udah mirip-mirip Crown Sister belum? Dan siapa favoritmu? Silakan.